Halo guys, jumpa lagi di channel Mami Buni. Hari ini kita mau mereview oleh-oleh dari negara lain, tepatnya dari Jepang. Ini ada dua. Kira-kira apa ya isinya? Kita unboxing. Ini unboxing kotak 1 dan kotak 2. Kotak 1 ini warnanya ke orange-orangean merah ya. Di sini ada tulisan fukuya.com. Kita nggak tahu ini isinya apa ya, cookies, permen atau apa. Yang satu lagi ini kotaknya masih dilapisi kertas kado dan nuansa kertas kadonya ini berpita-pita, dan di sini ada tulis sugar butter sanstri. Ini berarti udah butter, berarti ini lebih ke cookies ya. Tapi kita cek ya apa isinya. Oke, kita unboxing yang ini dulu ya, pertama-tama. Oke, ini kita buka sealnya. Wah. Ini benar-benar dilihat rapi banget ya buatnya. Oke. Taruh aja ya guys. Nah, di dalam kertas kadonya ada kotak seperti ini. Nah, di sini juga ada ditulis sugar butter tree. Oke, kira-kira kita buka ya apa isinya. Satu, dua, tiga. Tadah! Nah, ini dia nih. Ini dia. Isi oleh-oleh kotak yang tadi. Di sini ada ditulis sugar butter tree. Nah, ini apa ya guys ya, sugar butter tree ini kayak, oke, kita coba deh. Ini saya kurang tahu, tapi ini kayak kue-kue kering ya, kue kering. Ini isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti 14 semuanya. Ini rapi banget ya guys ya, di dalam tuh seperti ini. Dan ada ini isinya, keterangannya, dan ini apa, kayak komposisi, cara makannya, dan apa yang memproduksi, seperti itu. Oke, ini kita buka ya guys. Ini udah ada disediakan robek di sini. Oke, kita robek. Ini gampang banget robeknya. Coba kita ini. Menurut aku sih ini ya, gandum ya. Lebih ke bau gandum. Terus ini. Nah, ini dia nih, di tengahnya tuh ada krim ya. Ini krim warna putih. Tuh, ada krim warna putih. Nih. Cuman sugar ini dah di luarnya itu ada ditempelin sugar ini. Coba kita makan ya. Enak banget. Enak banget. Ini krimnya tidak pas manis, meskipun ini ada sugarnya gitu, gulanya, tapi manisnya pas banget. Enak banget ya guys ya. Oke, kita lanjut ke kotak yang kedua. Kira-kira isinya apa ya guys ya. Ini kotak pertama udah selesai, kita lanjut ke kotak yang kedua. Oke, kira-kira apa ya guys isinya.
Apakah sama kayak tadi cookies juga atau permen? Ini sealnya bener-bener pakai ini ya, pakai brand mereka yang ini. Oke, kita buka. Ayo tebak ya guys, kira-kira apa isinya? Duh, ini sayang banget ya kalau dibuka. Aku buka pakai sini aja ya. Jadi pakai kuku aja, diginiin. Oke. Oke. Nah, oke, okay. Kebuka ya guys. Oke, okay, ta-ta-ta-ta-da. Oh, ini masih ada satu seal lagi ya. Ih, ini sealnya lagi masih ada nih. Kayak solatip ya. Ini kita buka. Ini solatipnya. Nah guys, ini ada satu lagi. Ini ada satu lagi. Oke, okay, terbuka. Oke, okay, siap-siap. Kira-kira isinya apa ya? Satu, dua, tiga. Tada! Ini dia isinya. Nah, ini dia guys, penampakannya di dalam. Di dalamnya itu masih di dalam plastik ya, makanannya masih di dalam plastik. Ini seperti ini ada 4 bagian, 4 bungkus di dalamnya. Kira-kira ini apa ya guys ya, warnanya pink seperti ini. Terus kotaknya juga bagus banget ya guys, ini warnanya jadi senada ya, isinya di dalam sama warnanya, cuman yang di luar lebih terang ya, ini lebih ke pink warnanya. Oke, di package-nya sih ada tulis senbei. Senbei, kalau senbei itu ya kerupuk ya, berarti isinya adalah kerupuk guys. Oke, inilah kotaknya sebagus ini, tapi isinya kerupuk guys, kerupuk Jepang. Oke, kita buka. Ini seperti ini. Di dalamnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 5 bungkus lagi. Di dalam satu bungkus ini ada 5 bungkus lagi. Dan di dalam satu bungkus itu ada 2 biji nih, 2 biji kerupuk, kerupuk Jepang, senbei. Oke, kita buka. Nih, kita buka. Nah, ini guys, ini dia kerupuknya. Baunya bau apa ya, ikan, lebih ikan. Ini kita ambil. Wangi ini ya, ikan udang sama kepiting. Wanginya lebih udang sama kepiting. Terus ini bentuknya ini, meskipun namanya senbei atau kerupuk Jepang, kok bentuknya seperti ini ya, kayak kue apa ya? Coba kita makan ya guys ya. Benar-benar kerupuk. Cuman kalau kerupuk Indonesia itu mengembang ya. Ini padat, padat dan rasa ikannya, udang sama kepitingnya terasa banget. Ini kayak dikasih garam gitu ya guys ya. Nih di permukaannya kayak dikasih garam. Ini padat tapi renyah banget. Sumpah ini enak banget aku bagian. Gurih, garing. Warnanya juga bagus banget ya. Ini pakai pewarna nggak ya? Tapi menurut aku ini benar nggak pakai pewarna karena makanan Jepang itu terkenal ini ya, bebas-bebas pewarna atau penyedap rasa atau segala macamnya, micin apalagi.
Ini sumpah enak banget. Mantap banget. Ini ada ada rasa itunya juga, rasa kayak pedesnya dikit di akhir-akhirnya tuh, kayak terasa pedes dikit loh guys. Jadi ini menurut aku cocok di, meskipun kerupuk, ini cocok untuk di nyemil atau enggak sama pakai nasi juga enak ya, karena udang sama kepitingnya terasa banget. Oke guys. Oke, sama yang tadi itu, kalau ini cocok dimakan ini ya, pakai teh manis atau apa. Kalau ini benar-benar nyemil, dan aku lebih suka yang ini ya guys ya. Suka banget sama yang ini. Ini OTW mau dihabisin ya satu hari ini. Oke, guys. Begitu hasil review kita hari ini, unboxing oleh-oleh dari Jepang. Ini dia unboxing. Tadi udah ada yang nyomot ya, jadi sudah berkurang karena tidak sabar lagi menunggu hasil review kita habis dulu, video review kita habis. Jadi udah ada yang nyomot. Ini dia hasil reviewnya. Beberapa kali terima oleh-oleh dari Jepang itu biasanya tuh package-nya itu pakai di dalam kotak ya, di dalam dus seperti ini rapi, dan dikasih pita, diikat pakai pita, atau di lain udah pakai dus seperti ini, kardus, tapi masih dilapisin kertas kado seperti tadi itu. Jadi rapi banget ya guys ya. Jadi kita juga bukanya tuh kayaknya sayang banget, terus penasaran juga sama isinya. Oke. Sampai di sini dulu video unboxing kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, paling penting like dan komen, dan share juga ya kalau videonya suka. Oke, dadah.